Hei, penonton. Jalanan bagaimana gak mau macet? Badan jalan dipakai jualan. Oh, kali ini ngelaba di dalam cerita Samra, Bang Akri dagang PCD. Abah Jojon ikut-ikutan dagang mie. Wah, bisa macet ya. Kita ikutin yuk ceritanya, yuk. Kelingan masakan, akeh wong pada kedangan, pelayan orang kalem kesopanan, badan jalan dipake jualan. Bang Akri masuk dong. Kita masuk pakai disuruh. Assalamualaikum penonton. Udah tahu. Kalau ngomong biasa aja dong. Suara belum keluar bibir udah maju. Bang, abang, bang, abang dagang apa? Dagang di sini. Biasanya dagang jadi babi ngepet. Kemajuan benar, gila benar. Biasanya gila enggak? Apa yang gila? Hebat, biasanya kita kemarin diudang-udang polisi, Bang. Waduh. Katanya kita dagang film blue. Wih. Saya enggak ngerti, blau apaan? Ada juga emak yang buat nyuci blau. Kita diudang-udang polisi. Diuber-uber, diuber-uber. Wah, kita lari. Sama polisi. Aduh, ngomong yang bener. Ya, juga rumah. Tidak, polisinya yang dikejar. Polisinya yang... Eh, orang-orang dia ngomong apa? Ntar dulu, kemari dulu nih. Iya. Kita dikejar-kejar polisi. Pak, terus? Oh, kita kejar-kejar lagi. Weh, berani sama polisi. Saya mah, Bang. Udah berapa kali? Ada 3 kali saya. Weh, hebat. Ayah, lu main layangan aja putus mulu. Dagang kopi juga gue mah orangnya tenang-tenang aja. Salah, justru zaman sekarang ini. Salah, orang punya urusan. Nah, maksud saya persaingan bisnis itu kan udah banyak, supermarket, minimarket, masih dagang gituan di meja ini. Ginian juga masih banyak yang beli, lu belum aja gue paksa beli. Pusing kelapa, aduh kepala. Oh, yang namanya orang jual sapa itu, sepatu, lu udah bikin susah ya. Datang ke sini bikin susah. Ini namanya sapa itu. Sapatu. Di sapatu kalau... Sapatu. Kalau sampai yang sapa itu. Oh. Sepatu. Nah, ini jual wortel. Jangan di sini, Mas. Ini wortel. Lu sampai ngomong sama manusia kok susah. Ini wortel. Gua sabar. Nah, soalnya begini. Kedatangan saya ini seperti binasanya. Biasanya. Biasanya. Ngomong sembarang mau disalahkan. Lu datang kemari bukannya kerja, jadi gue yang ngebetul-betulin apa? Lu yang nyuruh siapa? Ya gue gak enak. Nah ini deh sebentar. Saya yang betulin. Nah ya ini kan sudah wajib, sudah binasanya. Nah itu loh. Salah saya. Biarin aja. Iya. Mana binasanya?
tampilan Mbak Jambian bayar. Terus ini yang jual anu di CV. Betulin. Saya yang betulin. Iya betulin. Lu juga bego. Jualan divisi. Pisilin. Jualan ini yang betulin ini yang betulin. Tuh. Yang punya mulut aku apa sampean? Aku mau ngomong kasih tuh. Aku ngomong mau Pak ini. Apa salahnya? Ayo bayar. Apa? Bayar biasa. Apa nak udah bayar? Lu bayarkan kemarin, sekarang turun belum. Ayo bayar yuk. Ada kembaliannya? Duh, saya sudah kembali berapa kali pulang. Itu mah pulang dong. Pulangnya kembali. Kembalian uang ada? Ada. Ini pakai aja dulu itu. Nih, ini anak sambian ya? Anak sambian. Urusannya apa dia sama gue? Loh, kalau anaknya situ tak suruh ngajar sambian. Bukan anak saya. Lu ngomong bukan gitu. Bukan. Orangnya gitu nyerocos aja. Bukan. Apa itu? Bukan. Mengapa dia? Bukan anaknya. Bukan anaknya. Ngomong gitu aja bayar dia, ayo bayar dia. Iya, ini justru saya mau bayar. Ini kan udah punya saya semua nih. Dari barat sampai ke timur. Kok dia tiba-tiba datang main masuk sini? Loh, berapa pak sendalnya pak? Wah, ini namanya lari dari masalah ini. Mas, sampean kalau jualan di sini. Udah, saya mau beli. Ini siapa yang jualan? Oh, saya. Lu kerok juga. Ini enggak boleh di sini. Kalau mau jualan di sini ya harus bayar saya. Kalau enggak bayar, harus marah. Berapa sih kandang nyewa lapak? Kalau lapak meter biasanya 50. Disuruh sama sutradara, aku ngomong Medan, lagu Medan. Ada lagi lagu Edan ya. Aku yang enggak pakai selamat. Ini pakai lagu Medan. Kalau ih. Enak. Lagu Medan kok gitu dulu. Sipat tuh dulu. Itu namanya lagi pacu lagu gitu. Gua jadi capek begini. Aku dari Medan. Kalau dari Medan tentunya lagunya Bute. Ada kalau dari Medan lagunya Batak. Seluku-seluku Batak. Aku Medan. Bapakku si Togar, si Malungun, si Hotang. Togar? Bapaknya si Togar yang agak begini. Itu mah Tonggar. Aku datang kemari mau tanya. Boleh gak sih aku nanya? Kalau gak boleh gak apa-apa. Sampean tanya ke orang lain saja. Mau nanya belum dijawab sudah aku. Sebentar. Jadi air. Rambutnya nyala. Tak pikir nyala. Sebentar. Kau bercanda aja kau. Ini namanya Medan si rambut api. Begini, sebentar. Aku mau tanya, bolehkah aku bertanya? Kalau enggak boleh, enggak apa-apa. Silakan mau tanya apa? Aku mau bertanya, kalau dikasih. Aku bertanya, bolehkah? Kalau enggak boleh, ya enggak apa-apa kan? Iya. Aku bertanya, bolehkah aku parkir mobil di sana? Oh, boleh. Terima kasih, kau. Gue pikir-pikir dia ngomong sama patung, apa ya?